Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Julistir Official. Pada kesempatan kali ini teman-teman, di sebelah kanan saya sudah ada siswa dengan Cik Tina ya, masih dengan Cik Tina. Jadi ini teman-teman, kita belajar langsung dari rumah Cik Tina ya. Yang ini di posisi parkirannya tinggi ya Cik ya? Iya, nanjak ya. Dan di sini teman-teman, kita akan keluar tapi turun ya. Jalannya turunan. Dan kita mau belok ke arah kanan. Pastinya yang patut atau mungkin yang harus diwaspadain dari arah mana, Ci? Kanan kiri. Soalnya ini pas perempatan jalan ya. Oh, oke. Kanan dan kiri ya. Iya. Ya, jadi ini perempatan jalan dan turunan jalannya itu agak lumayan tinggi karena ini habis dibangun, ditinggikan ya tempat posisi toko dan rumahnya ini ya, Ci ya. Iya. Nah, kira-kira Ci Tina udah siap atau belum? Oke, sudah siap. Kita masukin gigi. Satu. Dan rem kakinya diinjak ya, Cik ya. Jangan lupa ya. Rem tangan. Rem tangan sudah dilepas. Turunkan. Sudah. Oke. Lepas kopling pelan-pelan. Jadi kita nggak usah pakai gas ya, Cik ya. Okay. Nah, setir mulai belokkan ke arah kiri ya. Nah, putar ke arah kiri. Nah, betul. Nah, maju pelan-pelan. Nah, seperti ini. Maju lagi pelan-pelan. Yuk maju. Nah, gak apa-apa, maju pelan-pelan aja. Jangan terlalu direm ya. Nah, tahan. Lirik kanan. Lihat kanan ya, kiri ya. Kiri udah aman ya. Aman. Nah, yuk maju pelan-pelan. Sen tetap dinyalakan, Ci. Nah, sennya. Nah, maju dulu pelan-pelan. Jangan langsung full beloknya ya. Kanan lagi. Karena posisi kita di jalan turunan, dua arah ya. Iya, dua arah. Turunan langsung turunan nyebrang ya. Tanjakan langsung nyebrang. Begitu turun langsung nyebrang. Nah, kurang lebih caranya seperti itu teman-teman ya. Bagaimana tadi Cik untuk pertama kali keluar dari parkiran rumah atau toko yang tadinya rendah tapi karena udah dibangun jadi tinggi ya. Iya. Terus langsung keluar dan banyak posisinya mobil. Di jalan dua arah ya langsung ya. Iya. Gimana Cik tadi perasaannya Cik? Agak deg-degan ya, karena baru pertama kali ini keluar ya. Untuk turun tanjakan langsung, karena kan jalan ramai terus ini, nggak pernah sepi. Iya. Jadi ya begitulah rasanya. Tapi alhamdulillah tadi pas nggak begitu ramai. Oh, tadi kita sempat berhenti dulu ya pas ramainya ya. Tunggu pada lewat ya, cari kesempatan kosong biar mobil bisa masuk. Iya. Nah, pintar kalau udah bisa dan terbiasa pastinya mau, walaupun dalam keadaan rapat macet juga maju aja ya Cik, pelan-pelan bisa toh. Usahakan semoga bisa. Jadi kurang harus lebih bisa sih belajar. Jadi kurang lebih caranya seperti tadi, kita nggak pakai gas ya Cik ya, karena oke, masih kopling sama rem aja, rem aja. Karena turunan ya Cik ya. Iya, tadi karena turunan jadi caranya kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah atau belum bisa, bisa melihat tutorial kita tadi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum nonton, boleh nonton video kita dan boleh mempraktekkan ya. Jadi saya cukupkan sekian dulu teman-teman pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman di apa Cik? Di like, di like, subscribe, dan share. Oke, di channel apa Cik? Juli? Juli Stir kanan Stir. Dikit kurang kanan official. Kita lurus aja. Boleh, lurus juga boleh. Nah, sampai di sini teman-teman, sampai jumpa lagi dengan video-video kita selanjutnya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih.